Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, di depan gedung DPP P3 Menteng Jakarta Pusat ada gelombang aksi unjuk rasa yang mendesak Ketua Umum P3 Suharso Monoarfa untuk segera mundur dari jabatannya kembali digelar. Meski aksi berjalan damai, namun puluhan personel kepolisian disiagakan mengantisipasi bentrokan terulang kembali. Puluhan orang yang tergabung dalam Front Kader Penyelamat Partai atau FKPP P3 menggeruduk gedung DPP di Jalan Diponegoro Menteng Jakarta Pusat. Desakan agar Suharso mundur dari jabatan Ketua Umum pun masih menjadi tuntutan massa aksi. Mereka menilai dirinya arogan dan tidak menjalankan amanah ADART sehingga sering merugikan kader yang telah berjuang untuk partai. Meski aksi berjalan dengan damai, namun puluhan personel kepolisian disiagakan mengantisipasi bentrokan terulang kembali. Akibatnya arus lalu lintas pun sempat tersendat. Banyak para sahabat-sahabat kita di daerah baru ngomong sedikit ini ya, besok kita orang yang rakus kekuasaan. Demonstrasi kami beraksi karena tidak ada sekalipun yang bisa membenarkan bahwa apa yang menjadi hak kader itu dihilangkan oleh siapapun, termasuk oleh ketua umum. Karena kita ini punya anggaran dasar, kita punya anggaran rumah tangga yang harus dijalankan.